Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna husnat tiba'i wa arinal batila batila warzuqna husnat jinabih. Allahumma alimna ma yanfa'na wa anfa'na ma'allamtana innaka talalimul hakim. Amma ba'du, para jamaah, Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah. Alhamdulillahirrabbilalamin, pagi hari ini kita sangat bersyukur kembali diparingi oleh Allah kesempatan untuk menjalani hidup. Kita mulai pagi dengan permulaan yang baik. Kita sudah melaksanakan ibadah salat subuh dirangkai dengan zikir dan doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala untuk selanjutnya sisa hidup kita hari ini kita terus dibimbing untuk berada di dalam naungan hidayah dan petunjuknya. Amin Allahumma amin. Kita manfaatkan waktu longgar kita pagi hari ini untuk bertahan di rumah Allah ini. Kita perpanjang iktikaf sambil kita menguatkan kembali pemahaman kita tentang ajaran agama Allah yang pagi hari ini kita masih lanjut menguatkan, menyegarkan pemahaman kita tentang fikih tentang harta. Pagi hari ini subtemanya adalah tentang kerelaan sebagai asas akad atau aspek-aspek hukum dari akad. Kita dalam pertemuan yang lalu itu sudah membahas bahwa salah satu dari pintu yang Allah syariatkan agar kita bisa memiliki harta secara sah, harta mamluk, ya, harta yang sudah ada pemiliknya, kalau ingin kita miliki, itu jalannya adalah al-uqud, pintunya adalah akad, transaksi. Akad itu dalam definisi yang dirumuskan oleh ulama fikih, al-aqdu huwa irtibatu ijabin biqabulin. Akad itu ialah berjalinnya ijab dan qabul. Ala wajhin masyru'in, menurut cara yang disyariatkan, cara yang sesuai dengan syariat. Yathbutu atharuhu fi mahallihi, yang efek hukum dari berjalinnya ijab dan qabul itu berlaku pada objek yang diakadkan. Kalau tidak berlaku, itu namanya akadnya cuma ito-ito, ya, pura-pura beli, pura-pura jual, itu enggak temenanan. Kalau akad yang temenanan itu berlaku,
apa yang dijual nanti berpindah pada yang beli, barangnya yang beli atau harganya yang beli berpindah pada yang jual. Terus apa ini maksud ijab? Ini dalam bahasa sehari-hari sudah biasa, itu kita sebut ijab kabul. Ya. Ijab itu adalah awwalu fi'lin yasduru min ahadil akidaini. Ijab itu adalah tindakan pertama yang muncul dari salah satu di antara dua pihak yang berakad. Dalan ala ridohu, yang tindakan itu menunjukkan bahwa dia ridho, dia rela. Wajasmihi, dan menunjukkan pada kepastiannya, dia sudah tidak ragu. Fi insya'il agdi, untuk menjalin akad, untuk membangun akad. Jadi yang pertama kali melakukan tindakan atau ucapan, nah itulah ijab. Jadi ijab itu kalau dalam jual beli bisa dari yang beli, bisa dari yang jual. Siapapun yang pertama kali menyampaikan maksudnya untuk menjalin akad, dialah ucapan dia itu adalah ijab. Sedangkan qabul wal fi'lu sadiru min al aqidil akhari. Sedangkan qabul itu adalah tindakan yang muncul dari pelaku akad yang lain. Ba'dal ijab, setelah ijab, setelah adanya penawaran. Ijab itu penawaran. Dalan ala muwafaqatihi, tindakan itu menunjukkan bahwa dia okay, cocok, sesuai. Fi insya'il aqdi, dia cocok apa sepakat untuk membangun akad. Alladhi aujabahul awwalu, yang tadi ditawarkan oleh yang pertama. Kalau dalam akad nikah itu kan selalu ijab itu dari wali. Ya. Tapi bisa jadi ijab itu dari calon mantunya. Jadi akad yang paling jelas itu akad nikah. Ya. Aku nikahkan kamu dengan anak saya bernama ini, dengan mas kawin sekian, boleh dibayar bulan depan misalnya. Itu ijab. Tapi andaikan dibalik, ijabnya dilakukan oleh manten laki, dia bisa bilang, Pak, kawinkan saya dengan anak bapak, saya akan kasih dia mahar itu mobil tapi masih inden. Nah misalnya, terus iya saya setuju ngawinkan kamu dengan anak saya bernama ini, mas kawinnya itu tadi, nah apa mobil yang masih inden. Kalau baru, mobil baru terus laku di pasaran kan inden, nunggu sedang di produksi atau sedang dalam pengiriman, tapi dia sudah menjalin akad. Jadi siapa yang menyampaikan tawaran dulu, dia adalah yang melakukan ijab. Di dalam surah Al-Maidah ayat 1, Allah menegaskan bahwa kalau ijab kabul sudah terjadi, maka asarnya berlaku. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqudi
Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad. Ini yang dipanggil orang yang beriman. Karena tuntutan untuk memenuhi akad itu dengan baik, itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang punya iman, yang faham bahwa kelakuan dia itu diperhatikan oleh Allah, nanti punya pertanggungjawaban di akhirat dan ada efeknya di akhirat. Kalau tidak beriman, akad, tapi kemudian uang sudah diterima, barang tidak diserahkan, atau sudah bilang barangnya kualitas baik, tapi kemudian yang dikirim kualitas di bawahnya. Itu namanya tidak memenuhi tuntutan akad. Ini enggak layak dilakukan oleh orang yang beriman. Kalau dia ngaku beriman, tanda tanya imannya itu. Orang yang beriman kan sadar, yang saya lakukan ini Allah tahu. Bukan hanya yang dilakukan, yang ada di dalam ini Allah tahu. Allah tahu. Ngutang, kalau ngutang itu tuntutan akadnya adalah balik nol. Itu kalau orang beriman, mulai awal ngutang dia sudah punya tekad bayar. Tapi kalau sudah tekadnya ngemplang, nah ini tanda tanya. Bersyahadat tiap hari, tapi ini. Karena Allah menyatakan bahwa orang yang ngutang itu kalau niatnya bayar, Allah yang akan bayar. Artinya Allah akan beri kemampuan dia untuk bayar. Coba sing apa yang punya utang, perhatikan. Kalau sungguh-sungguh mau bayar, walaupun belum jatuh tempo dia mau bayar, temenanan, perhatikan, Allah akan mudahkan. Tapi kalau dia sudah mulai, sudah jatuh tempo, masih tenang-tenang, ketemu orangnya, dia masuk gang, pokoknya ini alamat. Alamat gak bisa bayar, bukan gak punya uang, bisa jadi ada uangnya, tapi hatinya tidak akan terdorong untuk memenuhi akad. Jadi kita selalu bergantung kepada Allah itu untuk dapat memenuhi akad itu, dan Allah berjanji untuk memudahkan. Wah, ya itu. Ya. Jadi ada orang yang bekerja di dunia untuk dunia aja. Dunia aja. Tapi dunia isinya memang itu, Pak. Kalau enggak ada yang nakal, nanti neraka itu kosong. Ya. Kasihan neraka sudah kadung diciptakan, ya. Jadi kerjaan nafsu nanti didukung oleh iblis itu gimana, dia enggak lurus di sini, menggok awalnya sedikit-sedikit, makin lama makin banyak. Awalnya cuma sing subhat itu haram tah, enggak lek haram lek rotok samar-samar aku sik gelem. Iya, awalnya samar-samar, habis itu tambah banyak, habis itu sing haram gak popo lah, ya. Itu iblis itu pelan-pelan. Kalau terhadap orang yang baik itu tidak akan ditawari langsung maksiat gitu. Oh, itu terlalu vulgar. Iblis kurang strategi, ya. Dikurangi sedikit-sedikit, kurangi sedikit-sedikit, ya. Nah, salah satu di antara bentuk akad yang disyariatkan dan paling banyak dipraktekkan adalah jual beli. Itu paling banyak dipraktekkan. Apa yang kita pakai ini, mulai dari songkok sampai sandal, saya kira enggak ada yang bikin sendiri. Ya,
Terus kemudian yang kita makan, yang kita minum lah, apa namanya, ada gulanya, ada tehnya, itu nggak ada yang kita bikin sendiri. Kalaupun ada ya, nggak banyak. Apa itu jual beli? Jual beli itu adalah mubadalatul mali bil mali tamallukan wa tamlikan. Ya. Dan yang namanya jual beli itu adalah menukar barang dengan barang. Dengan maksud memiliki dan memilikkan. Ya. Jangan lupa lah. Jadi untuk memiliki dan untuk memilikkan. Jangan hanya untuk memiliki. Nanti kalau untuk memiliki, punya orang kau yang diambil, punya dia enggak diserahkan. Tukar menukar. Aslinya itu, kalau sekarang karena sudah ada alat tukar, ada uang, lalu yang ditukar itu bukan barang tapi uang. Tapi andaikan kita tukar menukar, HP sampean merek apa? Ya merek Oppo itu. Nah, kan ono HP merek Oppo. Ya sampean. Aku merek ini. Tukar. Lihat. Ini sudah mulai ada ijab. Nah, ini ijab. Baikku geden. Oh ya, aku malah kepingin sing gede. Hanya kemudian ini jual beli sungguhnya itu. Itu jual beli. Kita menyebutnya jual beli barter. Tapi itu aslinya jual beli. Mobil ditukar dengan beras. Kalau dulu pemerintah Indonesia itu yang ditukar dengan pesawat itu bayarnya pakai ya. Itu jual beli ya sungguhnya itu, jual beli. Setelah ada alat tukar, kemudian orang memilih, banyak memilih menggunakan alat tukar. Kenapa? Lebih ringan. Coba kalau kita datang ke mall sambil bawa beras satu sak mau untuk beli sepatu, wah ruwet pak, ya ruwet. Sekarang sudah semakin orang sudah tidak bawa uang, sudah tinggal bawa kartu, digesek gini sudah selesai. Bayar seberapapun, walaupun misalnya 17 rupiah buntutnya itu iso kebayar. Kalau bayar uang, gaono 17. Ya. Nanti lek susu kasih permen. Ya. Karena uang kita itu semakin 1 rupiah itu semakin enggak ada nilainya kalau 1 rupiah. Ya. Kecuali kalau 1 rupiah dikumpul-kumpulkan sampai 1 juta baru. Ya. Tapi kalau 1 real, oh ini masih dapat ya. Lalu 1 dolar, nah itu masih kenyang itu. Kalau 1 rupiah, nemu gak senang, hilang gak susah ya. Ya. Dan Allah menyatakan wa ahallallahul bai'a, jual beli itu Allah halalkan. Yeah. Aspek mendasar, aspek asasi dari disyariatkannya akad itu adalah kerelaan atau keridoan dari para pelakunya. Allah berfirman di dalam surah An-Nisa 29. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, ini kembali yang dipanggil itu orang yang punya iman. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Kalian jangan makan harta di antara kalian dengan cara yang batil, dengan cara yang salah.
Jadi iman tuntutannya sampai urusan-urusan bermuamalah ini harus dibawa iman itu. Illa antakuna tijaratan antaradim minkum. Kecuali melalui perniagaan yang berlangsung ridho dengan ridho. Minkum diantara kalian. Ridho itu yang dituntut ya ridho yang temenanan, bukan ridho yang orang terpaksa ridho. Ya. Karena bolak-balik dia akhirnya sungkan. Ya. Sungkan. Jadi masih wadol itu yang lumrah aja. Jangan bikin orang sungkan. Siapa nisu di tamu ni? Ini kita entenan ukaan sampai beten beten anu beten beten tuku tak? Penisu di parang akhirnya sungkan masih agak butuh tuku. Jadi atol apa jaluk itu yang namanya mendesak-desak itu enggak bagus. Yas'alunan nasa ilhafa, minta ke orang itu was pokoknya sampai orang itu izin. Jadi semuanya itu jalan dengan wajar, memperhatikan keridhaan orang. Jangan membuat orang terpaksa melakukan dalam keadaan ya rotok tertekan. Ya. Dalam sebuah hadis Nabi menyatakan innamal bai'u antaradin. Jual beli itu tidak lain adalah berlangsung melalui ridho dengan ridho. Nah, supaya ridho itu dapat terrealisasi dengan benar, maka ada sejumlah syarat yang digali oleh para ulama melalui dalil-dalil syariat. Yang pertama, pelakunya itu sama-sama mukallaf. Artinya sudah dewasa, kemudian akalnya sehat, waras. Kebanyakan ulama membolehkan untuk yang kecil-kecil, itu anak yang sudah mumayyiz boleh untuk yang kecil-kecil. Misalnya anak-anak kelas 1 kita bawa isangu. Nanti di sekolahan terus beli kerupuk, beli itu enggak apa-apa. Yang ringan-ringan. Tapi kalau anak kelas 1 atau anak TK di sekolahnya terus nawarkan, "Bu, sampean mau beli sepeda motor tak? Sepeda motorku tak dol." Nah, ini sing ijab anak kecil. Anggap aja itu anak latihan, ya. Jangan ditemani, ya. Mumpung ono arek cilik, ya. Sepeda motor 7 juta bisa dibeli 1 juta iki, ya. Ono arek cilik. Ya. Itu tidak sah. Jadi ridhonya supaya mengejawantah dengan benar pelakunya itu loh, pelaku yang sudah dewasa dan akalnya waras. Kalau orang agak miring, sinting itu jangan gendeng terus sampean tawari, "Omahmu tak tukune yo." "Oh iya balik, pinten?" "Yo 500 sewae." "Ngimpun." Nah, itu walaupun ada ngimpun, itu ijab itu tidak mencerminkan keridoan yang benar karena pelakunya ini loh orang miring, ya, miring.
Jadi yustarotu fil aqidaini ayyakuna mukallafain syar'an. Lalu yang kedua, wa yushtaratu tawafuqul ijabi wal qabuli. Yang kedua itu disyaratkan ijab dan qabulnya itu tawafuq, apa, sesuai, ya, sesuai. Kalau tidak sesuai, tidak klop, ya enggak bisa. Ada kita misalnya punya burung, ya, dua yang ditawarkan, burung perkutut yang ada di kurung warna merah, ya. Terus nah, saya jual ini burung yang di kurungan merah ini harganya 700.000. Terus oke, saya setuju beli burung sampean yang disangkar hijau. Lo sing tawarkan merah, jawabannya kok hijau. Tahu dia kalau yang hijau itu juara nasional, yang ditawarkan cuma juara kecamatan. Ya. Nah, tapi dia jawab yang dikurungan hijau. Nah itu akad sama qabul tidak sambung. Harus sambung, harganya nyambung, barangnya nyambung, kapan saling menyerahkan ya nyambung. Jadi itu dengan cara-cara yang menunjukkan kerelaan, ya. Bikulli lafdzin yadullu 'ala taradi. Caranya harus menunjukkan bahwa keduanya sama-sama ridho. Ridho, sama-sama ridho, sesuai dengan yang sudah dimakrifati, sudah diketahui oleh masyarakat, ya. Hingga oyasihul bai'u bit ta'ati, kemudian sehingga sah itu jual beli dilakukan dengan saling menyerahkan, walaupun tidak pakai omong, ya, tidak pakai omong, sudah saling menyerahkan itu sudah menunjukkan dan itu sudah menunjukkan ridho. Nah itu sudah sah. Kita naik, kalau naik apa, bis kota, kan nggak pernah pakai ijab. Sudah tahu Joyoboyo jembatan merah, sudah tahu lewatnya lewat Blauran. Nah ini cocok ini, ya. Itu sudah ijab loh, ini sudah ijab. Sudah tahu jauh dekat 5.000 rupiah, itu sudah ijab, itu sudah ijab. Lihat naik, nanti di atas bayar, turun nggak omong plus, itu sudah menunjukkan ridho. Jadi jangan tuh iki piro iki 5.000, lu mau kan turun sampean tawakno aku. Bilang enggak, aku bayar 3.000. Ini nakalan, ini nakalan. Sudah tahu naik turun bayar enggak pakai omong. Orang-orang yang kadang beli rokok eceran itu, kalau sudah langganan kan enggak pernah omong. Yuk. Taruh ini, taruh di kumplung itu. Sudah bendino itu, enggak pakai omong. Ya, omong. Kalau sekarang ijab itu sudah, ya bisa pakai ini aja. Nah dibuka HP, cari-cari barang harganya berapa, terus ini, habis itu transfer lewat, terus kirim terima. Nggak pernah ketemu orangnya. Pasar sekarang bukan lagi pasar tradisional, tapi pasar global. Saya beli speaker kecil itu, maunya untuk kalau di
di acara kajian biar bisa dipakai kalau tanya jawab, nah, pakai itu. Ternyata dikirimnya dari Cina, jauh sekali. Cek itu, oh ini sudah nyampe di Hong Kong. Cek lagi, oh sudah nyampe Jakarta. Cek lagi, sudah nyampe di Waru. Besoknya datang. Itu pasar global. Kalau sudah ini, ijab kabulnya itu. Ijab kabulnya apa yang sudah diterangkan? Harganya sekian, speknya ini, ukuran sekian, ini. Lalu kita oke dengan itu, bayar. Jadi dunia sekarang sudah sangat memudahkan dan kadang bikin orang karena mudah, lalu belanjanya nggak diukur, sehingga lalu terjadi israf, apa, berlebihan, ya, asal ketok barang tuku, ini tuku. Itu menyangkut ijab dan kabul. Kemudian objek yang diakadkan itu adalah kepunyaan pelaku akad. Wa yustaratu fil mabi ayyakuna mamlukan li sahibihi. Yang di objek akadnya itu milik dari pelaku. Jangan bukan miliknya di jual. Depan kan banyak mobil nih. Nah, atau ada orang situ, pak, saya butuh uang, pak. Ini mobil ini tak jual ya. Nyetop orang. Ya. Nanti kuncinya minta sama orang yang turun dari masjid. Bukan miliknya dijual, ya tidak sah. Ya. Walaupun ridho pak, saya walaupun dibeli murah, ya tapi bukan milikmu. Harus milik dari masing-masing. Yang sekarang kan banyak itu orang pinjam, sewa, terus dijual. Wah, ini sama sekali ini apa nggak cocok ngaku orang beriman, karena dia melawan Allah yang dibilang, hai orang-orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Hati-hati kita yang kalau biasanya belanja di pasar lalu jalur embohnya itu anu saat mepet, begitu sudah diangkat embos itu ya terus enggak pakai ini terus lumo, ah itu walaupun kedondong sici ya, itu nanti di akhirat bisa jadi sandungan itu emboh, apalagi nyolong pura-pura milih apa terus ngempit anu apa lombok loro masuk no milih kayak orang milih pinten niki pinten masuk no ada begini nih anu ini nih aduh artinya memang pasar itu tempatnya iblis beroperasi lebih banyak ya. Kalau di masjid ya ada juga iblisnya ada, tapi kan suasananya kan beda dengan di pasar. Karena itu kata Nabi sampai menggambarkan at-tujaru al-fujjar, para pedagang itu umumnya nakal. Ya, kecuali pedagang yang iman. Kadang kan ada ke masjidnya rajin ya. Loh, nanti itu pada saat adol, balik lagi. Padahal ya kaci, ketuan kaci. Yang dibuat contoh itu api. Ya. Barang sudah akad selesai, nah, terus yang dibungkus dicampuri. Padahal baru saja Jumatan. Ya. Jumatan itu ada
pesan ayat Quran, wadzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Jadi wa idza qudiyatish shalah, kalau kamu sudah selesai salat, fantasyiru fil ardi, silakan kamu bertebaran di muka bumi untuk kembali usaha. Tadi kan ketika adzan kan suruh hentikan, habis salat silakan balik kerja lagi. Wabtau min fadlillah, itu jemput itu karunia Allah. Wadzkurullaha katsiran, ingatlah Allah banyak-banyak. Supaya kalau jual itu ingat Allah. Ya, kadang-kadang kecenderungan karena tidak dikendalikan, lama-lama otomatis. Ya. Lama-lama otomatis. Asal ada yang laku, nanti dia curangi. Asal ada yang laku, dia curangi. Ya. Padahal ketika Rabbighfirli, ya Allah ampuni dosaku. Warhamni, dia minta warzuqni, kasih aku rezeki. Tapi jemputnya dengan cara melawan Allah. Kalau orang beriman itu dia harus yakin loh, rezeki itu sudah diatur oleh Allah. Tidak ada rezeki yang keliru. Yang kita perhatikan adalah bagaimana menjemput dengan cara yang terhormat. Allah sudah jamin kalau orang itu menjaga aturan, Allah akan kasih rezeki melalui yang jalan yang tidak dia sangka. Ini biasa dalam kehidupan, dalam Jumatan itu seringkali diungkap. Cuma kadang-kadang kok seperti tidak tapi yakin. Cobalah dicoba. Dicoba. Nanti kalau sudah sampai ke tingkat yakin, nah kita itu sama sekali tidak tertarik. Dikasih amanah apa saja, kita tidak akan tertarik untuk khianat. Dan perhatikan loh, Allah itu akan bikin jalan kita mudah. Bukan maknanya suki, suki itu lain lagi. Tapi hidup kita jadi mudah. Kan tidak lama sekarang ini, tidak lama. Apakah ada jaminan besok kita masih hidup? Tidak ada. Kalau begitu ngapain? Bersemangat untuk ngambil dengan cara yang enggak benar. Belum tentu loh besok subuh kamu ada di sini. Jangan-jangan besok subuh itu sudah, sebelum subuh itu sudah masuk. Ya. Masuk kembali ke asalnya. Itu kita. Cuma ya itu, kadang-kadang kita merasa aku umur sekian, paling aku iso kayak Pak Mahathir sampai 92. Jarimu. Cari malaikat, awakmu kurang limang dino. Jadi kemudian barangnya itu merupakan harta yang mempunyai nilai menurut syariat. Nah, yang berkaitan dengan nilai ini itu agak sedikit ada pandangan yang beda-beda, tapi yang dominan itu kalau barang haram itu dinilai harta yang tidak bernilai. Yang pandangan yang banyak ya. Tapi pandangan yang sedikit enggak ada barang yang tidak bernilai itu. Semua yang Allah ciptakan itu bernilai. Sampai ini pandangan yang ada ini yang sedikitnya, sampai anjing pun punya nilai, babi juga punya nilai, maksudnya punya manfaat, babi itu punya manfaat. Nah, babi itu kan hanya nggak boleh dimakan, pekerjaan kita yang tidak boleh berkenan dengan anjing itu nggak boleh dimakan.
Andai kata babi itu bisa dipakai bikin, bisa buat atraksi, wow, babi bisa jumpalitan misalnya, terus dikarciskan, nah itu orang beri halal enggak? Wong ini tidak memak, tidak apa, mengkonsumsi babi. Panjenengan pernah ke kebun binatang? Di situ ada ketek, ada anjing, ada ular, ada bacul, ya. Semuanya orang kepingin melihat ciptaan-ciptaan Allah. Termasuk babi loh, babi itu juga ciptaan Allah. Nah itu berarti gak boleh dimakan, tapi ono manfaat lainnya untuk ilmu, untuk mengenali apa makhluk-makhluk Allah. Lalu kita bayar. Tuh, itu halal pun enggak? Nah, makanya dipikir dulu, halal pun enggak? Babi itu mirip kita. Dia 90% mirip kita. Tubuhnya loh ya, tubuhnya. Ginjal itu persis seukurannya. Lalu 90% itu DNA babi itu mirip dengan manusia. Jadi kenapa kamu dilarang makan? Ya seperti makan anakmu dewe, karena dia secara fisik itu mirip manusia. Itu yang apa, ganti-ganti organ dalam itu, hati kayak Pak Dahlan Iskan itu yang sirosis apa namanya ya, oh itu diganti hatinya orang Cina ya. Itu tidak pakai benang bol untuk nyambung, itu pakai benang yang terbuat dari babi, karena dia kemudian sebentar sudah menyatu, karena ini mirip menyatu. Nah kalau yang kedua tadi itu gak apa-apa, kenapa? Gak dipangan kok, yang dilarang kan memakannya, itu loh, itu yang pandangan yang kedua. Tapi ini tidak populer. Jadi tidak. Jadi di Quran itu ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, babi engkau ciptakan enggak, bukan sia-sia ini. Ada manfaatnya ini. Enggak boleh dimakan. Ya sudah, jangan dimakan. Jangan kemudian jadi benci sama babi. Karena itu Allah ciptakan, pasti ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Loh, kalau manfaatnya boleh, boleh enggak? Itu yang nanti menyangkut soal tidak bernilai. Barang najis itu tidak bernilai, menurut pendapat yang umum. Tapi ternyata barang najis bisa jadi pupuk. Kotoran sapi itu bisa jadi pupuk. Kencingnya bisa jadi pupuk. Lah, bikin pupuk apa, ngasih rabuk dengan kencing sapi, halal apa tidak? Halal, enggak ada larangan apa pupuk dipakai untuk apa, kencing dipakai untuk pupuk. Dulu pernah saya sebut racun. Kalau racun dijual yang mau bunuh diri, ini hanya dalam waktu 2 menit selesai. Enggak, racun enggak boleh. Tapi yang butuh untuk membasmi hama, kita pembeli racun, apa itu, baygon ya, pestisida, entah apa lagi ya. Itu padahal itu kalau untuk kita, oh haram. Banyak hal-hal yang berbahaya kalau dikonsumsi, tapi bisa dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan yang lain, untuk apa, kepentingan bangunan, nyampur apanya, itu bukan berarti boleh dimakan ya. Tapi dia bisa di manfaat. Itu yang membuat orang lalu lihat-lihat dulu yang dijual apanya. Ini pendapat yang tidak begitu kuat. Yang dijual, kalau yang dijual itu manfaat yang dibolehkan, maka boleh. Oh, boleh. Jadi itu menyangkut soal harta yang bernilai. Jadi ada yang berpendapat semua yang jadi anjing itu, wah itu tidak termasuk mutaqawim, itu tidak bernilai. Tapi jangan kemudian datang ke Polda, anjingnya Polda sampai nambil, langsung dikerangkeng sama itu. Ya, oh ini tidak bernilai ini Pak, walaupun saya bunuh nggak apa-apa. Lihat dulu kata
Polda. Ini anjing harganya miliaran ini ya. Kemudian yang itu lalu boleh dimanfaatkan, bisa diserah terimakan dan diketahui. Dua-dua belah pihak harus sama-sama tahu. Jangan sampai kemudian nggak tahu. Itu namanya jual kucing dalam karung, apalagi jual darung, jual karung dalam kucing, tambah karuan ya. Itu ini nanti yang begini-begini perlu kita rincikan lebih lanjut, hal-hal yang bisa merusakkan keridoan akad. Ya. Ini penting untuk diilmuni karena akan menjadi tanggung jawab kita nanti di akhirat. Lalu yang terakhir, jual beli itu boleh dilakukan secara tidak tunai. Kembali, ya ayyuhalladzina amanu. Ini yang dipanggil orang-orang beriman terus. Hai orang-orang yang beriman, idza tadayantum bidainin ila ajali musamman faktubuh. Kalau kalian melakukan akad yang tidak tunai sampai waktu yang ditentukan, faktubuh, maka catat itu. Catat kalau tidak tunai, supaya nanti itu bisa jadi, tidak bisa menjadi sumber apa beda-beda pendapat, perselisihan ya. Nabi menyatakan ketika Nabi datang ke Madinah itu, orang Madinah itu biasa beli model salam namanya. Dia butuh kurma, itu sudah beli dulu. Tapi nanti tahun depan itu hasil dia sekian ton untuk ini. Itu namanya jual beli salam. Nabi menyatakan, man aslaf fi syai'in, barang siapa yang membeli dengan cara tunda tadi itu ya, fa fi kailin ma'lumin, maka hendaklah itu dilakukan dengan takaran yang sudah diketahui, wa waznin ma'lumin, atau timbangan yang sudah sama-sama diketahui, ila ajalin ma'lumin, dan waktunya juga sudah tertentu. Jangan sampai tidak. Jadi boleh tidak tunai. Yang tidak tunai harganya bayar belakang boleh, bayar barangnya diserahkan di belakang juga boleh. Kita beli pasir hari ini, bayar, kirim kapan Pak? Hari Jumatan pekan depan. Tapi dia sudah bayar dulu. Tapi sudah diketahui truk sekian kubik pasir Lumajang yang ireng, yang contohnya seperti ini. Iya sudah boleh. Tidak harus bayar sekarang, serahkan sekarang. Apalagi yang itu tadi, yang lewat apa? Lewat online itu. Itu ya ada waktu untuk pengirimannya. Ini hal-hal yang penting berkenaan dengan akad. Nanti masih ada yang akan kita dalami, apa yang membuat keridoan itu menjadi cacat. Ya, cacat. Ya, ada tadlis, ada ghoror, ya, ghoror nanti kita bahas secara tersendiri. Kajian kita hari ini sampai sini aja. Jika ada pertanyaan, monggo 1-2 menit, monggo. Oke. Okay, baik. Yang pertama, ini kok panggilannya kok ya ayyuhalladzina amanu, kok tidak ya ayyuhan nas? Ya. Itu tadi sudah saya singgung bahwa jual beli ini termasuk di antara muamalah itu yang membutuhkan komitmen keimanan, karena orang bisa melakukannya dengan cara yang sembunyi-sembunyi itu ya. Nyolong timbangan, korupsi waktu. Korupsi waktu itu sudah bikin jas, sudah oke, tanggal sekian selesai, padahal dia tahu enggak mari,
tapi gak saya terima, ini jatuh ke orang yang tak terima ae, ya. Padahal dia mau dipakai untuk akad nikah. Sampai lewat waktunya, maaf ya ini anak. Padahal dari awal dia sudah tahu kalau enggak mungkin orderan dia kerjanya banyak, enggak mungkin. Tapi dia terima aja. Ini hanya orang yang beriman yang dapat menghindari begini-begini ini. Hanya iman. Jadi kalau sudah menyangkut rincian lebih kecil dari ketakwaan itu, dari ibadah itu orang beriman. Tapi kalau masih banyak umum, itu kadang disebut ya ayuhan nas, ya ayuhan nasu budu rabbakum. Nah, itu masih sifatnya umum, menghambalah kalian kepada Tuhan kalian. Tapi kalau sudah menyangkut yang kecil-kecil, nah, utamanya harta, karena harta ini hiasan dunia yang paling menarik. Nah, ini iman yang dipanggil. Ya, iman. Oke. Yang kedua, yang hal begini banyak turun di Madinah. Ya. Urusan yang kecil-kecil itu turunnya di Madinah. Kalau di Madinah itu cirinya adalah panggilannya orang-orang yang beriman. Kalau di Mekah itu kan sedikit-sedikit yang masuk Islam, kecil-kecil. Ya. Setelah jadi masyarakat, panggilan banyak ditujukan kepada orang yang beriman. Yang kedua, apa yang lewat online tidak sesuai dengan, ada yang punya bukan milik sendiri. Enggak iso, Pak. Bagaimana? Jadi kalau online itu akan jadi milik dia walaupun dia masih akan kulaan, ya. Atau ada orang yang hanya menjadi wakil. Dia menjadi wakil, nanti kemudian lanjutkan ke sana, sana yang ngirim langsung ke sini. Ya. Jadi sini yang mencarikan ini, tapi nanti teruskan ke pabrik, pabrik yang ngirim langsung. Nanti di sini dapat apa? Fee, ya, dapat fee. Itu seperti makelar aja. Entah apa namanya itu. Dia tidak nyetok barang, ya, tidak nyetok barangnya di pabrik, tapi pabrik sudah beritahu kamu bisa jualkan, nanti tak kasih sekian. Ya. Boleh aja, karena dia sesungguhnya hanya menjadi wakil dari yang punya barang. Kemudian yang terakhir, yang jual beli kontan sama tidak kontan, ya. Harganya beda. Itu bukan jual beli dua harga loh, Pak. Itu hanya pilihan-pilihan ijab. Pilihan ijab. Apa namanya? Saya jual ini. Pilihannya dua. Kamu pilih yang mana? Bayar kontan sekian. Kalau bayar bulan depan sekian. Pilih aja. Ketika pilih itu yang jadi adalah ijab kabul satu, tidak ada dua. Yang dua itu adalah seperti ini, yang dua itu. Ada beli, ada sewa, bareng. Namanya apa namanya itu? Ya sewa beli. Bayar dengan angsuran. Kalau sampai lunas berarti kamu beli. Kalau nanti di tengah jalan apa macet, nah berarti kamu sewa. Diambil barangnya. Yang sudah dibayar dianggap uang sewa. Ini yang enggak boleh. Itu as-safqah fi safqatain. Akadnya satu tapi dua yang jalan. Kalau lunas beli, kalau enggak lunas sewa. Ini enggak boleh. Ya. Tapi kalau tadi itu pilihan, saya mau yang ini. Itu boleh. Ya. Yang tidak boleh itu sudah dijual harga 1 juta. Karena bayarnya telat. Oh, enggak. Kalau bayar telat kamu, ini baru enggak boleh. Tapi kalau di awal sudah jelas, kalau kamu bayar sekarang 1 juta. Kalau kamu bayar bulan depan 1 juta 100. Bulan depan kurang bisa bayar, enggak boleh naik 1 juta 200, enggak boleh naik. Itu jual beli sudah fix. Sudah fix. Begitu, Pak. Baik, mudah-mudahan manfaat. Mari kita akhiri dengan doa. Mudah-mudahan Allah mengijabi doa kita sekalian. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik.